Bendera siap. Kepada bendera siap. Pasukan 2 siap. Pimpinan saya ambil alih. Masing-masing komandan kopi. Kembali ke tempatnya barisan masing-masing. Kerjakan! Kerjakan! Lapor! Henti! Gerak! Teruskan! Terus! Maju! Jalan! Kanan, kanan, jalan. Henti. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Kerjakan. Bendera siap. Kepada bendera siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, jadi pandu hidupku. Berseru Indonesia bersatu, semuanya bangunlah jiwanya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan 11 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian kepada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. 11 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Indonesia merdeka, merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Indonesia kita tetap setia, tetap negara kita. Siap, bubarkan. Dalam Pilpres kemarin ya, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu sebenarnya enggak ada masalah. Namun masyarakat yang kurang memahami, maka masih gontok-gontokan. Ya, pesan Pak Prabowo sama Pak Jokowi supaya tetap bersatu ya, tidak ada masalah apapun, jaga persatuan dan kesatuan, NKRI tetap satu, Pancasila tetap jaya. Itu ya. Jadi untuk lingkungan selain dari pesan Pak Jokowi dan Pak Prabowo tadi, lingkungan kita jaga supaya tetap indah dan bersih. Jadi yang ingin kita sampaikan pada upacara unik pada pagi hari ini adalah kita harus tetap rukun, kita harus tetap menjunjung persatuan, dan kita harus, walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap satu. Sedangkan untuk pesan moral, kita menyampaikan gadget itu tidak selamanya baik dan sosial media juga tidak selamanya baik, karena semua harus disikapi dengan bijaksana. Jadi gadget akan berdampak baik pada kita jika kita menyikapinya dengan baik juga. Lalu untuk pakaian, kami mengangkat tema Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu.